Rasulil Karim. Sama saya tengok ada yang di luar tu agak panas. Saya kalau boleh orang yang kamera dekat sini ya. Orang depan tu bagi depan sikit, bagi orang depan panas, bagi dalam sikit. Panas ni. Boleh tak? Atau kursi boleh ke depan sikit. Saya tak sampai hati berucap sebahagian tengah panas. Nah, saya kursi ke depan dan bagi orang belakang masuk. Budak kata Madani prihatin macam mana? Boleh ya? Ya? Terima kasih banyak. Alhamdulillah, ini boleh masuk. Ya. Syukur kepada Allah SWT, kita dapat meneruskan program perumahan yang kita sebut Madani dan juga warung dan gerai. Kerana bagi saya, seperti mana yang saya tegaskan berulang kali dan di depan ahli-ahli parlimen kita oleh persekutuan, menekankan supaya kita imbangkan kedua-duanya. Wilayah persekutuan, khususnya Kuala Lumpur, harus terus dipacu pertumbuhannya dengan bangunan indah, kemudahan dan kediaman yang baik, restoran, hotel 5-7 bintang. Kerana ini pertanda satu kota berjaya dan makmur. Tetapi harus ada juga kelainannya, keunikannya, iaitu ibu kota yang prihatin. Ibu kota Madani, maknanya sebagian besar rakyat, terutama golongan yang pendapatan rendah, tidak boleh disisihkan dari arus pembangunan itu. Maka tanggungjawab bersama kerajaan, pihak swasta yang berjaya itu, supaya memastikan tiap pembangunan, perumahan yang besar, mesti ada perumahan sampingan untuk rakyat bawah. Siapa yang akan kendalikan bangunan itu? Siapa yang akan mencuci dan membersihkan? Siapa yang jadi pekerja-pekerjanya? Mereka juga harus disantuni supaya ada perumahan yang sesuai. Kita lihat banyak dengan negara dan kota-kota besar dunia, termasuk apa yang berlaku di negara kita. Sebaik saja kota itu maju, maka golongan pendapatan rendah itu terus terpinggir, keluar dari kota jauh ataupun duduk di kawasan sesak di bandar. Sebab itu kita lihat bahawa kawasan-kawasan perumahan, baik orang-orang Melayu yang anggap miskin bandar atau kelompok Cina yang terpinggir dan kawasan yang agak sesak, dan juga beberapa kelompok India yang bertebaran. Jadi kita tidak mahu ada kesenjangan itu berterusan. Ini memerlukan apa yang dikatakan social engineering. Dia memerlukan dasar kerajaan, termasuk kerajaan persekutuan dan jabatan wilayah persekutuan dan Datuk Bandar, untuk mengenal pasti, mempercepatkan proses kelulusan ini. Memang pada peringkat awal bila saya ambil alih tanggungjawab wilayah persekutuan ini, saya memang menghentikan projek-projek baru. Kerana saya tidak mahu meneruskan amalan-amalan lama. Di mana tiap kali diubah suai block ratio ataupun kelulusan, itu ada hubungan dan habuan politik. Ini amalan jijik yang merosakkan dan rasuah ini mesti dihentikan. Sebab itu saya tangguhkan peringkat awal. Bila kita dah siapkan kerangka plan struktur wilayah persekutuan khususnya Kuala Lumpur, maka kita harus teruskan sekarang dan tidak ada alasan untuk dilahankan tahap kelulusan. Sebaik saja memenuhi syarat. Dan syarat-syarat kita ketat. Umpamanya, bangunan boleh pencakar langit. Kondo-kondo boleh berskala besar dan mahal. Tetapi mesti diimbangi dengan perumahan sederhana dan perumahan rakyat. Satu. Keduanya mesti ada kawasan lapang, kawasan hijau, kerana yang bau duduk menjadi penghuni adalah manusia. Ya. Jadi kita tidak mahu maknanya dia menjadi satu hutan kota. Ada beda. Ya. Maknanya hutan bangunan, bukan hutan hijau. Jadi harus ada itu. Ketiganya, bukan semua yang menginap atau menduduki kawasan-kawasan perumahan yang tinggi itu pendapatan tinggi. Pekerjanya pendapatan rendah. Pelbagai peringkat pekerja itu peringkat rendah. Jadi dia tidak mampu pergi makan di restoran-restoran besar. Sebab itu, gerai dan warung untuk rakyat mesti disediakan dengan tentunya dengan tahap keindahannya. Ya. Ni kalau tidak kita tengok, umpamanya kalau gerai Kuala Lumpur ni, nama wilayah persekutuan,
dan ketuanya pun tak dipanggil yang dipertua, dipanggil Datuk Bandaraya besar. Tetapi gerainya itu lebih kurang gerai yang ada di Chow Tok Kun. Jadi tak seiring dengan tak pembangunan. Jadi ini saja. Kalau kita faham baik dari peringkat atasan sehingga pengurusnya dan pekerja dan petugasnya, maka tidak jadi masalah sangat. Yang nak kata konsep madani dia tak boleh faham. Tak. Madani ini maknanya kemanusiaan, insani, yang Allah angkat darjat manusia. Walaqad karramna bani Adam, Allah has exalted the children of Adam. Mana diangkat tahap manusia itu? Janganlah angkat manusia itu satu kategori yang kaya saja, semua. Jadi sebab itu bila kita sebut perumahan madani ataupun disebut residensi madani ini, ya, bukan maksud saya hanya untuk golongan berpendapatan rendah. Seluruh pembangunan itu, ya, baik golongan yang berada, golongan kaya, kondo yang mahal dan mewah, atau rakyat, dasar falsafahnya sama. Pertama, saya katakan harus selesa. Tentu yang besar selesa. Yang di bawah, rumah-rumah harus ada disediakan bagi pekerja. Kadang-kadang dilupakan. Betul. Bila satu pemohon daripada developer yang terkenal, dia kata, ya, kita nak projek ini dan akan memacu pertumbuhan, pekerja dan sebagainya. Betul. Tetapi dia lupa bahawa hanya satu kategori manusia yang boleh duduk di situ. Pekerjaannya tidak boleh duduk di situ. Dan semua yang lainnya, yang disebut periphery, itu tidak boleh menginap di situ. Maknanya ada tanggungjawab. Dia tak mungkin. Projek besar, skala besar yang boleh bawa keuntungan besar, itu tanggungjawab syarikat. Rumah rakyat, gerai, tanggungjawab kerajaan. Tak boleh jadi begitu. Sebab itu dalam konsep madani ini, kita gunakan maknanya win-win. Projek besar dikendali oleh syarikat, tapi dengan meletakkan syarat. Supaya jelas, tak mungkin kita letakkan syarat bagi syarikat, menekankan syarat sehingga dia tak boleh untung. Tak ada syarikat yang akan bangunkan. Jadi kita pastikan ada keuntungan, tak ada masalah. Tapi janganlah potongan 10 juta, 50 juta kepada Pak Menteri atau kepada parti seperti amalan sebelum ini. Ini yang merosakkan. Dan saya faham ramai yang marah saya ni. Ya. Ramai betul yang marah. Nanti kita menyinggung hal ini. Tapi semua orang tahu. Tanyalah developer di wilayah persekutuan. Am I right or am I wrong? Am I exaggerating or am I telling the truth? Without exception. Semua kata yes. That has been the practice and we have done so. Now saya kata we have to stop this nonsense. Ya. Kenapa yang pulangan yang 10-15 juta yang diberikan sebagai komisen dan bayaran itu, pulangkan kepada rakyat. Itu yang saya minta rakyat faham. Ya, dan saya tengok seperti mana yang berlaku dalam negeri ini, saya diserang begitu. Tuduhan, fitnah, palsu. Tanya saja lah. Dia tak bagi tahu terang, tapi dia tanya. Tak boleh. Kita kena selamatkan negara ini. Bagi yang kaya, bagi menteri, bagi syarikat-syarikat besar, ya dari segi biasa dia selamat. Tapi bagi rakyat, melainkan kita lakukan suatu keputusan yang berani, satu anjakan, dia tidak akan ada perubahan. Dan saya faham, sukar perubahan. Jangan ingat saya ni naif. No, saya faham. Ya. Kita berlawan satu sistem yang terlalu tebal, dia macam dia ada ilmu kebal lah. Tak lut. Tetapi kalau kita mengalah, negeri ini akan jahanam. Tidak akan ada perubahan. Saya tahu di kalangan banyak peringkat. Ada yang bahagian, ada satu milik perbandaran di Selangor, bawah kita. Di mana dalam WhatsApp, satu pegawai menyebut, dia kata Perdana Menteri dia tak faham. Kami pun nak cari makan. Jadi dia anggap bahawa tekanan saya dengan syarat-syarat tak boleh beri komisen dan bayaran itu menghalang dia cari makan. Padahal dia ada gaji. Nah, ini sebab itu saya kata budaya ini. Dan kadang-kadang dalam dakwah, dalam orang bercakap soal agama semua, hal ini diremehkan, tak apa. Asalkan sokong parti saya, buatlah apa pun. Nah, ini masalah kita yang kita hadapi sekarang. Ya. Dan ini saya sebut kerana masih berlaku walaupun kita tegas dengan keras, amalan ini masih dihentikan. Pemenang hari ini, saya ucap terima kasih Rashidah dan Muzaman dan seluruh pasukan kerana cara serius mencari jalan mengenai projek, bincang dengan ahli parlimen kita,
supaya penekanan pertama pacu pertumbuhan, jangan lewatkan. Tak boleh umpamanya kita lewat, kita buat kelulusan yang lambat. Semalam umpamanya kita bincang soal JAKIM, apakah industri halal penting? Penting. Apakah dia menarik minat? Hampir seluruh negara. Saya pergi negara China, Laos, Vietnam, Cambodia, semua presiden atau perdana menteri sebut industri halal dan minta tolong kerajaan Malaysia. Jadi alhamdulillah. Tetapi cabaran kepada kita apa? Pertama, mesti betul-betul kita jamin halal kerana kita bertanggungjawab kepada Allah SWT. Kedua, dia mesti efisien dan cepat kelulusannya. Karena kalau kita lambat, mana contoh pengurusan Islam ini, namanya halal, pelaksanaan dan lembab. Sebagai contoh-contoh. Nanti takut marah belakang disebut. Dia nak halal. Tetapi, jangan guna alasan halal itu untuk melambatkan kelulusan. Itu. Keduanya, bila kita bincang industri halal, negara-negara ini macam negara China, negara Cambodia dan Vietnam, dia nak pensijilan halal itu. Maknanya certification, kerana tahap JAKIM itu diiktiraf dunia. Satu benda yang baik. Tetapi saya kata dari segi strategi negara kita, dia mesti kerjasama dengan HDC, Halal Development Corporation. Kerana Halal Development Corporation itu akan membawa industri halal. Bukan saja sijil. Dia bagi sijil, dia buat. Tapi kita tidak. Industri kita bekerjasama dengan industri di Vietnam dan baru dapat sijil halal. Dan jadi ini saya katakan pendekatan baru yang kita harus tekankan. Jadi kita perlu halal sijil, kita perlu industri halal dan ekonomi, pulangan ekonomi kepada negara kita. Jadi kalau ada umpamanya di negara China, ini disebut oleh Presiden Xi Jinping. Fikir, Presiden China cakap Perdana Menteri Malaysia sebut pasal halal. Dia sebut juga pasal madani lah. Li Qiang, Perdana Menteri, sebut begitu. Vietnam, Presiden dan Perdana Menteri sebut hal yang sama. Jadi kita nak manfaatkan. Ini saya katakan pendekatan yang pertama halal, keduanya efisien atau cekap, seperti rumusan hadis Nabi Muhammad SAW, itqan fil amal. Dia tidak ada amal yang tidak efisien. Ataupun excellence dalam amal. Itu memang tradisi Islam. Jadi jangan kita guna umpamanya bank Islam atau halal, tapi pelaksanaan dia lembab, dia tak selagi. Dia harus halal, dia harus efisien. Dan ketiganya, pulangan ekonomi. Industri halal di negara kita dan potensi di dunia ini trilion ringgit. Jadi kita harus manfaatkan supaya gabungan di antara JAKIM dan HDC itu lebih mantap, diselaraskan oleh Kementerian Pelaburan, MITI, dan boleh umpamanya menjana pertumbuhan ekonomi yang baik. Ini saya kaitkan sampingan bagaimana kerjasama agensi-agensi boleh membantu menaikkan taraf ekonomi rakyat. Berbalik pada permasalahan hari ini, saya sebut di sini, keutamaan ini telah diberikan dan saya ucap terima kasih kerana pegawai khususnya di bandaraya dan jabatan wilayah bukan sahaja faham tapi mampu saya bersungguh menterjemahkan maksud ini. Kerana saya kata, saya tak mahu dengar laporan setelah beberapa bulan, 7-8 bulan bincang soal gerai, bagi tahu dah 5 gerai, 6 gerai baru dibaiki, saya tak mahu dengar. Saya nak satu anjakan besar supaya dalam 1-2 tahun orang tahu Kuala Lumpur terkenal dengan mercu tanda yang baik, hotel yang besar, tapi gerai yang berselerak seluruh wilayah yang bersih dan ada tahap keindahan dia. Itu pendekatan saya. Begitu juga perumahan yang menunggu rumah ini, puluhan ribu. Dan kalau kita tidak ada tekanan sedikit kepada pemaju, dia tidak akan ada perubahan. Memang betul pemaju banyak yang menulis, bagusnya mereka tak berani jumpa saya untuk cakap soal ini sikit, bagus juga, dia takut sikit. Tapi dia menulis, kadang-kadang dia merayu, dia kata boleh tak kita kurangkan ini. Saya kata boleh bincang, kalau nampak kita syarat kita itu hijau, padang, permainan anak-anak, ataupun perumahan, itu sehingga bebankan dia tak boleh untung. Saya sedia kaji semula. Tetapi dia mesti terima kenyataan. Pentadbiran kerajaan perpaduan dengan negara madani ini tidak akan bertolak ansur untuk menyokong usaha pemaju, tetapi dengan syarat jaga kawasan hijau, jaga kawasan lapangan permainan dan wujudkan perumahan rakyat. Saya nak tanya, yang pekerja besok di
kompleks dan pejabat yang ribuan ini, siapa nak kerja? Dia nak duduk di mana? Cuba kita tanya hal-hal yang sedemikian, dan saya tidak fikir dia boleh elak, dia boleh menjawab bahawa perlu berdekatan. Jadi inilah beberapa pendekatan kita, dan saya harap projek seperti ini akan diperbanyakkan. Dan di samping itu, saya nak anjurkan kepada pemaju-pemaju supaya anggap ini selain daripada syarat yang diketekankan, juga corporate social responsibility, CSR, untuk baiki kawasan-kawasan kita, terutama kawasan-kawasan yang agak berpendapatan rendah seperti di sini. Saya percaya sekiranya pendekatan ini kita gunakan, kita dalam masa singkat, 1-2 tahun lagi, kita agak berubah sikit wajah wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Saya rumuskan yang mengatakan bahawa konsep pembangunan itu mesti indah dalam pelbagai bidang. Saya sebut dalam satu acara begitu, kadang-kadang dia kata satu pandangan tentang pertumbuhan Washington peringkat awal. Dia kata bangunan indah tetapi culturally barren. Maknanya bangunan indah tapi dari segi budaya itu dia gersang. Tak ada petanda apa dia yang indahnya Kuala Lumpur. Jadi bagi saya, dari segi budayanya, kemanusiaannya, madani dari segi konsep negara ini, dia mesti indah. Tak ada pilihan. Malaysia dan Kuala Lumpur harus memperkenalkan bangunan, kemudahan pejabat, peluang-peluang pekerjaan, restoran yang bertaraf dunia. Setuju. Tapi di paling masa itu, ukuran kejayaannya ialah nilai manusiawinya. Ada gerai yang indah. Sekarang baru 12 atau benar? Gerai berapa? Yang kita ubah ni berapa dah sekarang? Betul, saya ingat 59 tu. Datuk Bandar kita 63. Okey, good start. 63. Tapi gerai dan warung ini ribuan. Di 63 tu ia satu permulaan kecil. Saya percaya dalam belanjawan madani, insyaAllah bulan Oktober ini, saya akan bagi tumpuan. Dan saya juga pesan, janganlah Kuala Lumpur saja. Shah Alam, Petaling Jaya, Ipoh, Kota Baru, Alostar, Kota Kedabalu. Mesti juga perkenalkan konsep yang sama. Jangan pakai slogan saja. Perubahan ini masih ketara. Maknanya dalam masa tempoh setahun, kalau kata setahun, 150 gerai yang dirobah, itu dibina semula. 2 tahun, 500. Baru ada makna. Baru orang nampak ada kesan. Ini kau tidak, mentang-mentanglah dia susah. Makan di gerai orang panas. Saya duduk pergi sebelum Jumaat ni. Setiap sebelum Jumaat, saya pergi ke warung. Pergi warung tu, sebentar nak pergi sembahyang Jumaat tu, dia akan berpeluh 2 kali lah. Dan di warung tu, kawasannya, kursi mejanya, bumbungnya, tak ada kemudahannya. Jadi tak sesuai. Sebab tu saya nak mulakan budaya. Maknanya, kalau setiap minggu saya ke warung, jadi saya dalam 2-3 tahun dah beratus warung saya pergi. Jadi ini cara untuk kita tunjukkan bahawa tak ada satu budaya baru. Tak semestinya Perdana Menteri sebelum pergi solat Jumaat pergi ke restoran 5 bintang. Saya pun nak tunggu juga bila Datuk Bandar, dia belum belanja saya lagi restoran 5 bintang. Dia belanja saya di warung, tak apalah. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada saudara, dan saya harap perkara ini diberi betul-betul perhatian. Malaysia Madani ini bukan slogan kosong. Dia mesti diterjemahkan. Mesti lebih baik tata kelolanya. Jangan izinkan ada kecelaruan dari sudut rasuah dan penyelewengan. Mesti cepat proses kelulusannya. Mesti efficient. Mesti tahu bahawa semua rakyat, ada Melayu, Cina, India atau orang asing, yang mesti kita tangani sebagai warga kita. Saya tidak peduli yang nak tomah kita ini perlu sana perlu sini. Saya tidak. Kita ini jaga Datuk Bandar Kuala Lumpur. Kuala Lumpur maknanya semua rakyat. Dan kita bagi tumpuan terutama bagi yang berpendapatan rendah. Bagi semua kaum. Ini pendekatan kita. Kemudian saya katakan daripada yang indah termasuklah apa yang kita tekankan, 3, iaitu kehijauannya, padang dan kemudahan. Sebab itu baru-baru ini bila ada cadangan awal dulu untuk swastakan atau
stadium. Stadium mana tu? Ada yang stadium bola ni, padang bola. LFA ya, Kuala Lumpur FA itu untuk dipindahkan, kita buat mesyuarat, kita batalkan, kita kekalkan KLFA tanah itu. Itu sebagai signal yang penting ya, bahawa kawasan bandar, kawasan kota mesti mengekalkan padang dan pusat permainan ya. Dan tak boleh semua ambil bangunan dan nak buat padang tu luar dari Kuala Lumpur, tu jauh, tak boleh. Jadi kita ada beberapa dasar itu ya. Kemudian selain berhijau ialah perumahan rakyat dan juga warung-warung gerai. Perumahan-perumahan yang sedia ada yang kalau daif itu harus diberi tumpuan. Sebab itu macam kita sebut, flat Seri Perlis itu di antara target awal untuk kita cuba untuk bangunkan semula. Jadi saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.